lagi jiwa yang jiwa orang lama lah. Mereka tak dapat, tidak mampu melakukan, kalau bahasa orang sekarang kata anjakan paradigma lah, tak mampu nak membuat perubahan dalam pemikiran mereka, dalam kalau sekarang dipanggil mindset mereka. Mereka nampak orang manusia lain menyembah Tuhan, menyembah berhala, mereka pun nak macam tu juga. Kan? Mereka suruh pula Nabi Musa buatkan patung macam kaum tersebut untuk mereka sembah. Sedangkan Nabi Musa kata, kamu ni janganlah zalim pada diri kamu. Dulu kamu dah sembah Fir'aun sebagai Tuhan. Sekarang Fir'aun dah mati. Tuhan mana boleh mati? Tuhan kalau hidup tak mungkin mati. Ni masalahnya, Fir'aun yang kamu pertuhankan tu pun akhirnya mati. Apatah lagi patung yang tidak ada nyawa. Takkan patung ini boleh jadi Tuhan? Nah, tu Nabi Musa kata kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel ni bila dah terlalu lama mereka diperhamba di dalam negara Mesir oleh Fir'aun dan kerajaannya, maka itulah pemikiran mereka yang disebut oleh pengarang kitab ini, dan juga kita terangkan. Kiranya setengah-setengah nikmat itu bagi satu umat bukan menambahkan kesyukuran terhadap Tuhan, bukan menambahkan galakan bagi umat yang baik, rajin dan usaha, malah menjadikan sebaliknya. Nikmat yang Allah Ta'ala beri ini bukan menjadikan Bani Israel itu lebih kuat, lebih kental, tapi jadi lebih lembik, lebih tak bermaya dan banyak pula kerenaan. Dan ini menimbulkan masalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kerana pada jangkaan kita lah, kalau dah Bani Israel ini terlepas daripada perhambaan Fir'aun dengan sebab mereka berjaya meninggalkan bumi Mesir, dibawa oleh Nabi Musa AS meninggalkan bumi Mesir, bumi yang mereka diperhambakan nak pergi ke satu tempat di mana mereka di sana akan jadi kerajaan, akan mentadbir, memerintah dan menguasai kehidupan dan boleh hidup seperti manusia lain. Tapi apa yang berlaku bila mereka keluar daripada negara Mesir, mereka jadi lebih teruk lagi. Tapi bila diberi nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah setengah-setengah nikmat-nikmat itu bagi setengah umat pula yang merupakan misalan negeri yang subur, makmur. Setiap dicampak saja bibit atau benih akan tumbuh. Dengan suburnya, umat ini telah dipermanja oleh alam sekeliling hingga ia terlalai untuk bekerja lebih giat, tetapi beragam dan bertingkah yang lebih banyak. Jadi memanglah kalau tengok setengah negara yang makmur dengan sumber alam ini, masyarakatnya jadi masyarakat yang lemban. Kalau kata orang tua-tua ni banyak lemak, banyak lemak sangat ni, tu yang manja, tak nak berusaha. Tanah-tanah dibiarkan terbiar, tidak diusahakan, tidak ditanam, tidak disuburkan dengan tanaman-tanaman. Akhir-akhir sekali orang lain pula yang berbakti kepada tanah. Orang di situ tanah berbakti kepada tanah, orang lain pula yang berbakti kepada tanah. Akhirnya orang lain yang meraih hasilnya. Kita cuma dapat, cuma makan sewa je. Penyudahnya sekali nanti, orang yang mengusahakan tanah, cucu tanah ni, dia dah duit banyak, dia akan beli tanah yang diusahakan itu untuk jadi milik dia. Akhirnya kita terlepas kan, tanah yang asalnya milik kita. Dan ini berlaku di tempat kita, di negara negeri kita, di negara kita. Sebab kita dah dimanjakan, terlalu manja hingga banyak kerenah, terlalu banyak diberi kemudahan sehingga kita jadi banyak lemak, banyak kerenah, banyak lemak, banyak komplain, tanah berusaha, banyak berpeluh tubuh. Akhirnya apa yang berlaku? Akhir-akhir sekali kita khawatir
tanah-tanah di sekitar kita semua akan dikuasai oleh orang luar. Waktu itu kita merempat di tanah air kita sendiri. Itu yang kita petirkan. Dan ini boleh berlaku bukan saja pada Bani Israel tapi pada kita Bani Melayu ataupun orang Muslim Melayu, boleh berlaku benda ni. Jadi kita perlu ada kesedaran supaya kita tidak jadi seperti kaum Bani Israel ini. Inilah misalan kaum Bani Israel yang diceritakan oleh Allah SWT. Misalan disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang untuk dijadikan contoh dan teladan bagi umat yang lain sesudah mereka. Tuhan tiada membuat misalan yang kosong dan sesia. Tuhan bermaksud nak mendidik, hendak menanam semangat, kesedaran, keinsafan dan berbakti. Semangat satu umat yang sudah padam dan jiwa satu bangsa yang sudah mati dapat dinyalakan dan dapat dihidupkan dengan cara memberi didikan cerita sejarah. Begitulah sebabnya Tuhan mengulang-ulang cerita sejarah di dalam Al-Quran. Jadi tujuan kita Allah Ta'ala menceritakan kisah Bani Israel ini untuk menjadi tauladan, menjadi pengajaran untuk kita umat Islam supaya tidak jadi seperti kaum Bani Israel. Lepas tu kisah Bani Israel ini diulang-ulang dalam Al-Quran, bukan saja dalam surah Al-Baqarah ni, di mana-mana ada cerita tentang Bani Israel. Terbagi surah Al-Imran pun ada, terbagi surah lain pun ada cerita tentang Bani Israel ini. Dan sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wahadithu an Bani Israel wala haraja, dan kamu ceritalah tentang Bani Israel ini, tak jadi salah pada kamu. Ceritalah apa yang negatif dalam Bani Israel ini, kamu ceritalah, kongsilah supaya diambil pengajaran oleh umat Islam supaya tidak jadi seperti mana Bani Israel ini. Jadi itu dia, kita sampai kepada perenggan dalam kuswat 98 ini. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya kita akan sambung daripada kuswat 98 ini dari perenggan yang berikutnya. Dulu ada yang nyatakan bahawa kaum Bani Israel hidup di padang pasir Atih. Jadi kita akan menguraikan daripada situ cerita selanjutnya tentang apakah keadaan Bani Israel di padang Atih itu, seperti mana yang disebut di dalam ayat 60 surah Al-Baqarah ini. Kenapa Allah Ta'ala kata wala ta'thaw fil ardi kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Apa sebabnya Allah Ta'ala kata kamu di padang Atih, makan dan minum apa yang Allah Ta'ala beri rezeki, dan jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi ataupun di situlah khususnya. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan dalam khusus 98 ini pada perenggan yang disebutkan tadi. Pada pula kita akan datang dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kuliah pada malam ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita berhormati berkata Allah SWT. Dan kita bersama-sama mesti anak kita akan bahagia di sempat akhirat. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya dikekalkan kesihatan dan kehidupan kita berada dalam pemeliharaannya, serta dijauhkan daripada segala bala bencana, musibah, segala wabak penyakit yang berbahaya, termasuknya wabak COVID-19. Dan sekiranya ada apa-apa dalam perkara yang disampaikan ini terkasar bahasa, terlalu percaya sengaja semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian ya. Bertemu kita pada kuliah maya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Qabar Rasulullah SAW. الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا الله مرحم جبل هذا جمرهما وتفرقنا بعد تفرق وصوم الله بنا الكافرين ورعنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم زازل اقدام المسلمين من كلابي ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya allah ya allah ya allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujir sahab azman ahzab ya zib mursalahim wa fadhim sursa rahman rahmin wa rabbana zidhim wa zun wa fahmi ya akramak rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanah wa qina azab al-nar. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka nahnu ilayka al-masir. Allahumma irfa'ana al-bala wal waba wa sabir al-corona wal ghala wal mina wal fitan ma zahara minha wa ma batan
Anbila inna hadha khosa wa ansali budani amma bifadli kawjudi kukurami kawkurami nabi nasil mawsa salam wa rahmat ramin Allah minna namusul kabinal baris wa junun wa juzah wa misil asqami wa rahmat ramin Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika kunna lakal masir Rabbana taqabbal minna du'ana wa amsina wa amanna wa liqa'ana هنا كتاس وعامنا في هذه الليلة المباركة بشر الأنبياء خير المبارك إنك السميع العليم وتم لنا يا مولانا تتمر لنا فيها اسمه ويأتينا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كريم بلادي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.